Wakil Dewan Masjid Indonesia Komjen Pol Syafruddin menerima kunjungan Imam Besar Masjidil Haram Syekh Hasan Abdul Hamid Bukhari di kantor pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia Jalan Jenggala 1 nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Komjen Pol Syafruddin menyampaikan kunjungan Syekh Hasan Abdul Hamid Bukhari adalah untuk mempererat hubungan yang telah lama berlangsung antar kedua negara. Suatu hubungan silaturahim erat, yang baik antara khususnya Dewan Masjid Indonesia dan Masjidil Haram dan umumnya Kerajaan Saudi Arabia dan pemerintah Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia, karena hubungan ini sudah terjalin sepanjang sejarah peradaban manusia dan khususnya sepanjang sejarah peradaban Islam di dunia antara Saudi Arabia dan Indonesia sudah mempunyai hubungan-hubungan erat dan hubungan-hubungan khusus. Kunjungan Syekh Hasan ini selain untuk bersilaturahmi namun juga untuk menghadiri acara pertemuan ulama se-Asia Tenggara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.